ikan asinnya nih loh yang luar biasa. Tambah enak, tambah seger. Kan bisa makan nasi urap, lauknya ikan asin. Halo teman-teman semua, assalamualaikum. Jumpa kembali dengan channel saya di Jah Taiwan ya. Hari ini saya mau bikin urap Jawa yang seger, pedas, enak ya. Yuk teman-teman ikutin saya gimana cara saya bikin urap Jawa. Ini bahan-bahannya lagi tak siapin. Ini bahan-bahan urap Jawa saya ya. Ini kelapa parutnya barusan saya beli. Ini kaldu bubuknya. Bahannya ini daun odiacai yang udah saya rebus, toge yang udah saya rebus, timun yang udah saya iris-iris, terus ini bumbunya, bawang putih secukupnya, cabai merah, asam jawa, kencur, gula merah ya, sama daun jeruknya ini biar seger tambah enak ya. Oke teman-teman semua, yuk ikutin kelanjutannya saya bikin urap Jawa yang enak seger ya. Tapi jangan lupa dukungan and supportnya. Terima kasih banyak teman-teman udah selalu hadir dukung saya, support saya. Semoga teman-teman semua selalu sehat, selamat, panjang umur, banyak rezekinya. Lanjut yuk bikin urap Jawanya. Ini bumbunya yang mau diulek, bawang putih sama kencur dulu yang saya ulek biar enak nguleknya. Mau lembut saya masukkan asam jawanya ya ini. Nah ini cabai merahnya saya potong-potong ya biar enak nguleknya. Mau lembut ya masukkan gula merahnya secukupnya, masukkan kaldu bubuknya secukupnya ya. Nah ini udah lembut, masukkan daun jeruknya ya. Ini daun jeruknya nggak saya tumbuk halus ya, biar begini biar tambah sedap. Nah, sekarang ini saya siapkan kelapanya ya. Tambahkan air panas secukupnya ya untuk kelapanya. Nah, ini kelapanya udah saya siram sama air panas, udah merata ya. Udah lemas, masukkan bumbunya. Diaduk-aduk sampai merata ya. Nah ini bumbunya udah saya aduk-aduk merata ya, rasanya juga udah pas, udah manis, pedas, asin. Biar nggak cepet basi, ini saya oseng-oseng sebentar biar tambah enak. Nah, ini wajannya udah panas ya, saya masukkan bumbu kelapanya. Nah, ini bumbunya udah matang ya. Matikan apinya. Masukkan sayurannya, diaduk-aduk ya. Lalu diaduk-aduk merata ya.
Nah, ini biar lebih enak, saya kasih lauknya ikan asin ya. Halo teman-teman semua, ini urap sayur saya udah matang ya ini. Kelihatannya enak banget, udah pedes, asin, manis. Nah sekarang mau saya ajak teman-teman semua untuk ngicipin urap sayur saya ya. Enak apa enggak urap Jawa saya, pastinya enak bener ya. Enak mantul, seger. Oke, sebelum lanjut saya baca doa dulu, saya udah cuci tangan ini. Ini ya urapnya. Ikan asinnya dulu ini yang enak. Urapnya enak banget, seger. Nambah lagi ya ini, urapnya yang seger, enak banget. Ikan asinnya nih loh yang luar biasa, tambah enak, tambah seger. Di Taiwan makan urap sayur, lauknya ikan asin, bener-bener nikmat, luar biasa. Enak epol. Ya udah sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih atas dukungan and supportnya. Masak urap hari ini. Masakan urap Jawa saya hari ini. Lauknya ikan asin benar-benar nikmat. Luar biasa, mantep. Alhamdulillah. Di Taiwan saya bisa makan nasi urap, goreng ikan asin. Bisa masak menu Jawa ala Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih sekali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah melancarkan segala urusan saya. Terima kasih juga sama teman-teman semua yang sudah selalu dukung saya, support saya. Semoga teman-teman semua sehat, selamat, panjang umur, banyak rezekinya. Assalamualaikum.